Menarik, hari ini chip diimplan dalam badan dan rekod peribadi bocor adalah tuduhan tak berasas. Yadim puji kelantangan Perdana Menteri masih mampu tarik pelabur luar negara. Sanusi ejek Tiong tokong berkepala botak dan perut buncit. Tuan Ibrahim dakwa kerajaan PHBN amal politik rimba. Kabar angin rombakan kabinet bakal gugurkan Menteri Kesihatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kila dalam NetStep News edisi tengah hari, Jumaat 1 Disember 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menegaskan bahawa kebimbangan orang ramai dengan pelaksanaan identiti digital nasional atau digital ID seperti rekod peribadi serta perbankan akan bocor dan chip diimplan dalam tubuh individu adalah tidak berasas langsung. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata dalam membicara soal transformasi digital, rakyat harus menerima kenyataan bahawa negara harus maju seiring dengan perkembangan semasa termasuk penggunaan teknologi. Turut membuat pendaftaran digital ID selepas Datuk Seri Anwar adalah timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof. Datuk Seri Anwar berkata sebelum membuat sebarang komentar, seharusnya dengar dahulu penjelasan daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Komunikasi dan Digital berhubung digital ID supaya ia tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Menegaskan bahawa kerajaan buat masa ini tidak memaksa mana-mana individu untuk berdaftar dengan digital ID. Datuk Seri Anwar bagaimanapun menggalakkan penjawat awam keseluruhannya untuk mendaftar kerana pemberian sumbangan tunai rahmah dan segala bentuk penyasaran subsidi akan disalurkan melalui digital ID tersebut. Digital ID adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Tanpa menggantikan sistem MyCard, Digital ID merupakan platform yang dipercayai dan selamat serta memudahkan pengesahan identiti dalam talian bagi mengelakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian. Negara bertuah mempunyai seorang ketua negara yang tegas menyuarakan pendirian berhubung isu kemanusiaan di Palestin. Tetapi pada masa yang sama, masih tidak mengurangkan pengaruhnya dalam menarik pelaburan ke Malaysia. Menyifatkan Perdana Menteri sebagai pemimpin berjiwa besar yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus turut menggambarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang berani. Perdana Menteri kita tegas dalam isu Palestin, berani bercakap dengan lantang pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNGA ke-78 dan di Amerika Syarikat sendiri. Hasanuddin menambah kerajaan perpaduan yang dibentuk di bawah pentadbiran Perdana Menteri berjaya menawarkan solusi yang cukup indah buat semua iaitu Madani. Begitupun katanya, kerajaan sukar bergerak dengan lebih sepakat sekiranya ada pihak-pihak yang berterusan memaki hamun segala usaha kerajaan. Beliau berkata demikian dalam Forum Perdana Berhati Nurani DRTM baru-baru ini. Pertikaman lidah antara Menteri Pelancongan Tiong King Sing dan Menteri Besar Kedah Sanusi Makno menjadi semakin hodoh apabila masing-masing mengeluarkan kata-kata lebih ekstrim. Tiong hari ini berkata otak Sanusi masuk air dua hari selepas Sanusi mengejek penampilannya seperti tokong berkepala botak dan berperut buncit dalam sidang Dewan Undangan Negeri Kedah Rabu lalu. Beliau berkata demikian ketika mengkritik Tiong yang menurutnya tidak memberikan sebarang pandangan ketika mesyuarat mereka dengan wakil kerajaan Thailand di Sadau, selatan Thailand pada 27 November. Malah Sanusi juga yang terkenal dengan cakap lepasnya itu turut mengejek Tiong dengan berkata muka tak ada tarikan pelancongan langsung. Bagaimanapun, Sanusi juga membangkitkan jumlah kemasukan 4 juta rakyat Malaysia ke Thailand setahun berbanding hanya 1.3 juta dari negara gajah putih itu dalam Dun Kedah.
Berkaitan Langkawi, pusat pelancongan utama Kedah yang menjadi punca pertelingkahan kedua-dua mereka sebelum ini, Sanusi menuduh Tiong seperti hendak mensabotaj. Sementara itu, Tiong dalam kenyataan bertulis dan videonya hari ini berkata beliau tidak tahu sama ada hendak ketawa atau menangis mendengar hujah Sanusi. Malah beliau mempersoalkan adakah ini mentaliti dan sikap seorang menteri besar. Tiong juga memulangkan paku buah keras dengan berkata Sanusi tidak tahu protokol dalam mesyuarat bilateral apabila meminta nasi tambah ketika jamuan untuk pemimpin kedua-dua negara. Berkaitan jumlah kemasukan pelancongan antara Malaysia dan Thailand yang tidak setara, Tiong berkata Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah turut mempunyai tanggungjawab. Di sebalik penjelasan bahawa peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang hanya akan disalurkan selepas perbincangan dengan kerajaan, namun pemimpin Perikatan Nasional terus enggan berbuat demikian. Mereka sebaliknya mendakwa kerajaan PHBN mengamalkan politik rimba. Malah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sekatan oleh kerajaan hari ini terhadap pembangkang bukan sikap demokratik seperti yang dilaung-laungkan oleh PH bekas rakan pakatannya sebelum ini. Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof berkata, peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang belum dapat ditentukan kerana Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin belum lagi berbincang dengannya. Fadilah berkata disebabkan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap Hamzah akan mengadakan perbincangan berhubung soal peruntukan itu terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dapat diambil. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata, beliau kecewa dengan pendekatan yang dibuat kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Menurut Tuan Ibrahim yang juga adalah Ketua Pembangkang Dun Pahang, tindakan itu juga jelas berbeza dengan pendekatan yang diambil PN di negeri yang ditadbirnya. Pada 3 November lalu, Ketua WIP PN Taqiyuddin Hassan berkata, beliau telah bertemu Fadilah sebanyak 2 kali bagi berbincang mengenai peruntukan berkenaan sebelum memaklumkan akan menghentikan rundingan. Taqiyuddin berkata ini kerana pendekatan itu jelas berbeza semasa di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang mana kerajaan menawarkan kepada pembangkang untuk tanda tangan perjanjian yang disediakan sebelum peruntukan diberikan. Disebabkan itu, Taqiyuddin menegaskan pihaknya tidak akan menulis apa-apa surat kepada kerajaan kerana itu adalah janji dalam manifesto PH untuk memberikan peruntukan sama rata. Isu rombakan kabinet timbul kembali dan kali ini ia melibatkan nama para pimpinan PKR. Media memetik 2 sumber termasuk dari PKR yang berkata Menteri Kesihatan akan ditukarkan. Portfolio tersebut kini dipegang oleh Dr. Zaliha Mustafa. Sekiranya Zaliha digugurkan, calon pilihan yang akan menggantikannya ialah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, manakala Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad akan mengambil alih portfolio pendidikan. Portfolio pendidikan kepunyaan PKR dan buat masa sekarang, Nik Nazmi paling layak untuk kedudukan tersebut. Kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ekoran kematian Datuk Seri Salahuddin Ayub akan diselesaikan dengan melantik Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof dari Amanah. Rombakan kabinet yang dijangka berlaku selepas PRK Kemaman akan turut menyaksikan timbalan menteri bertukar kementerian. Sumber kedua pula tidak menolak kemungkinan pelantikan Menteri Kewangan kedua dengan syarat calon tersebut seorang teknokrat, bukan ahli parlimen. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.